Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-mukarramun, para kiai, para guru, khusus Suryah PWNU DKI Jakarta, Pak Ketua PWNU DKI Jakarta yang baru, Dr. Syamsul Ma'arif, Akhil Aziz, di sini hadir Ki Haji Yusuf Mansur, senior dan guru saya, Mas Fadlur Rahman, juru bicara Presiden, Dr. Ali Ramdhani, dan para narasumber lain yang hadir, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Tahatus binimah, alhamdulillah pada hari ini saya bisa bersilaturahim dengan semua yang hadir, terutama kita masuki bulan Maulid, bulan yang penuh keagungan. Mudah-mudahan kita senantiasa dapat memperbanyak selawat kita kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, saya ingin mengajak kita semua bahwa demokrasi itu tidak sekedar membutuhkan kerelaan hati kita untuk menerima adanya perbedaan pendapat, perbedaan pikiran. Tetapi demokrasi juga membutuhkan kesabaran, ketelitian, dan cinta kasih antar sesama. Kita masih menghadapi apa yang disebut sebagai transisi menuju demokrasi, sehingga bukan saja membutuhkan waktu yang panjang, tetapi kita juga perlu melihat suatu konteks di mana kita menghadapi suatu perubahan yang hari-hari ini adalah perubahan yang sangat besar sekali, di mana kita memasuki era yang disebut sebagai era revolusi 4.0 ataupun era disrupsi, yaitu era memotong. Begitu banyak hari ini kegiatan yang bersifat muamalah kita, baik dalam ekonomi, pendidikan, bahkan dakwah, metodologi yang kita sebut sebagai pola-pola yang konvensional sekarang sudah beralih menjadi satu metodologi yang disebut sebagai terciptanya berbagai macam platform-platform digital sehingga memudahkan kita di dalam bermuamalah. Maka pada hari ini saya bersyukur bahwa PWNU DKI Jakarta mengambil satu topik yang disebut sebagai moderasi dakwah di tengah era sosial media. Maka yang pertama saya ingin mengajak kepada kita semua bahwa pada dasarnya yang disebut mengajak itu, dakwah itu, sebagaimana dalam Quran disebutkan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mu'idatil hasanah. Seru dan ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan penuh kebijaksanaan dan dengan perkataan-perkataan yang baik. Jadi sesungguhnya sederhana saja kalau hari-hari ini ada yang mengatasnamakan kiai, ada yang mengatasnamakan ulama, tetapi dakwahnya itu cenderung provokatif, cenderung justru merusak ukhuwah, justru menjauhkan Islam dari wajah yang ramah. Maka hampir bisa kita pastikan bahwa itu bukan bagian dari dakwah Islam. Hari-hari ini masalahnya adalah begitu banyak orang yang percaya atau sebagian besar percaya dengan hoax, dengan berbagai macam ujaran kebencian yang membungkus atas nama agama. Peran kita adalah memoderasi, meluruskan bahwa cara-cara seperti itu adalah bukan cara-cara yang dianjurkan dalam Islam. Sebagaimana tadi yang disebutkan bahwa dakwah itu hakikatnya adalah mengajak kepada kebenaran. Islam harus kita jadikan, ataupun agama harus kita jadikan sebagai sumber kebaikan. Nah, Bapak-Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Mas Fadlur Fala bahwa tren hari ini orang dalam 1 kali 24 jam, hampir 8 jam sekarang menggunakan waktunya untuk bersosial media. Artinya mereka menggunakan gadget dari mulai bangun tidur sampai menjelang tidur. Bahkan tidak kurang orang menjalankan peribadatan ke masjid saja, itu juga sebelah kirinya adalah dia meletakkan handphone.
Sehingga di sini ada salah satu contoh terbaik dalam konteks membangun moderasi Islam di tengah sosial media. Itu ada guru kita, Kiai Yusuf Mansur, yang kita tahu followernya sudah 2 juta lebih. Dan segera unggahan-unggahan atau postingan-postingan dari Kiai Yusuf Mansur telah banyak memberikan inspirasi besar kepada umat Islam Indonesia khususnya, dan tentu bagi upaya kita membangun peradaban di Nusantara. Yang kedua, saya ingin menyampaikan, kalau dulu seorang pendiri dan pergerakan Budi Utomo, Dr. Sutomo pernah mengatakan bahwa jauh sebelum pemerintahan Hindia Belanda mendirikan sekolah-sekolah, justru pondok pesantrenlah yang menjadi sumber pengetahuan dan mata air ilmu bagi masyarakat Nusantara bulat-bulat. Artinya, pesantren merupakan pusat pengembangan pendidikan. Pesantren merupakan pusat pengembangan pengetahuan. Pesantren menjadi pusat peradaban. Nah, tentu apakah sudah cukup dengan berdirinya lebih dari 27.000 pesantren di seluruh Indonesia? Nah, hari-hari ini kita menghadapi era di mana pesantren ataupun kaum santri ataupun kaum nahdliyin ini juga harus cakap di dalam menggunakan sekaligus memainkan peran penting di dalam sosial media. Maka untuk itu, kalau kita tidak menghendaki munculnya berbagai macam hoax ataupun informasi-informasi yang merusak, maka setidaknya kita juga harus membangun apa yang disebut sebagai kontra narasi, membangun narasi tanding terhadap berbagai macam informasi-informasi yang kita anggap itu tidak sesuai dengan ajaran akidah kita Islam ala al-sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Maka menyambut dan menyongsong juga hari santri yang kita semua bersyukur pada tanggal 22 Oktober, ini merupakan hari di mana sekarang kita peringati sebagai momentum bersejarah. Peristiwa tanggal 22 Oktober adalah peristiwa di mana kaum santri menyatakan perang terhadap kaum penjajah, dan kaum santri menyatakan bahwa sesuatu yang sangat penting menurut saya, bahwa membela tanah air itu adalah bagian dari kewajiban beragama. Ini saya kira yang tidak kita temukan di tempat-tempat yang lain. Kita bersyukur bahwa salah satu pendiri dan peletak dasar kemerdekaan Republik Indonesia, tentu Syekh Bahasyim Asy'ari, pernah menyatakan apa yang disebut sebagai jargon hubbul wathon minal iman, bahwa cinta tanah air itu adalah bagian dari perintah agama. Maka kita bersyukur kita dijadikan sebagai orang Indonesia, kita juga tentunya bersyukur kita adalah bagian dari keluarga besar Nahdlatul Ulama, karena para ulama kita telah menegaskan bahwa keislaman dan keindonesiaan adalah merupakan suatu kesatuan yang kita jalankan dalam satu tarikan nafas. Demikian sebagai pengantar dalam diskusi ini, mudah-mudahan bermanfaatnya. Selamat Hari Santri 22 Oktober. Mudah-mudahan kita akan terus membangun suatu peradaban yang maju, peradaban yang unggul, terutama kaum santri juga bisa memainkan peran-peran penting di dalam penguasaan ekonomi, terutama di masa-masa yang akan datang. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.